brother. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu bersama aku Amatir Fishing. Salam satu hobi, salam terkial-kial. Seperti biasa pagi ini kita mancing lagi brother. Dan kita masih mancing di spot andalan kita ada di danau ini brother. Tapi pagi ini kita mancing tidak menggunakan target apa-apa brother, karena danau ini memang sudah tidak bisa lagi target ikannya brother. Ikan apa saja yang menyambar umpan kita akan kita tarik ya brada. Oh ya brada, untuk brada-brada yang baru menemukan channel Amatir Fishing, jangan lupa diberi dukungannya brada dengan cara like, komen, dan subscribe brada, agar channel Amatir Fishing lebih baik ke depannya brada. Mantap jiwa brada. Kita tunggu keseruan daripada acara mancing kita pagi ini brada. Mantap, lanjut. Oke brada, tiga piranti ataupun tiga joran kita sudah kita lemparkan umpannya ke dalam air brada. Semoga ada cintanya menyambar umpan kita ya brada. Ada ikan di dalam danau ini berminat dengan umpan kita brada. Dan untuk kela brada, memandangkan teknik dasaran kita tidak langsung, tidak ada sambaran ikan, ada baiknya kita menukar teknik berada. Inilah kelebihan bagi pemancing-pemancing yang melebihi, yang memiliki kelebihan lebih dari satu teknik berada. Bila satu teknik tidak berhasil, kita bisa menukar lagi satu teknik yang lain berada. Oke berada, kita coba menggunakan teknik andalan kita juga berada, yaitu teknik garong brada, atau teknik mata tiga. Tetap juga brada. Oke brada, langsung aja kita tes keampuan teknik garong kita brada. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung start brada. Langsung start brada. Langsung strike brada. Melengkung brada. Langsung strike brada. Babon brada. Babon gini-gini brada. Nah, ini brada. Mantap juga brada. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi. Start lagi berada. Start lagi berada. Ada, mantap juga roda. Inilah kelebihan kita kalau memiliki lebih daripada satu teknik memancing yang berada. Jadi kita harus banyak menggunakan, harus banyak belajar teknik berada agar kita tidak pulang boncos. Mantap jiwa. Udah, langsung kita lempar lagi brada. Siapa tahu ada ikan monster yang kena sama mata garong kita brada. Mantap jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Strike brada. Strike brada. Strike brada. Mantap juga brada. Brada, kita lanjut lagi brada. Strike brada.
Akbar udah. Terbang dah, berada. Mantap juga, berada. Lanjut. Langsung start, berada. Mantap jiwa, berada. Kita lanjutkan lagi, berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berada, kita lempar lagi, berada. Strike berada. Besar ini, berada. Besar ini, berada. Benar besar, berada. Mantap jiwa, berada. Kita lanjutkan, berada. Start, berada. Berada, mantap jiwa. Lanjut, berada. Lempar lagi, berada. Strike, berada. Strike, berada. Berada, mantap jiwa, berada. Berada, kita lempar lagi, berada. Strike, berada. Berada, mantap jiwa, berada. Kita lanjut lagi, berada. Bismillahirrahmanirrahim. Strike lagi, berada. Berada, mantap jiwa, berada. Berada, kita lempar lagi, berada. Strike, berada. Berada, mantap jiwa. Lanjut, berada. Oke, berada. Kita sudahi dahulu acara mancing kita hari ini, berada. Yang penting kita tidak boncos, berada. Dan inilah penghasilan mancing kita hari ini, berada.
Kenapa berada? Nanti kita pulang kita goreng aja berada. Ada dalam mungkin dalam 10 ekor lebih lah berada. Dan aku hanya mancing sebentar saja berada daripada kita pulang boncos berada. Oke berada, jangan lupa di like, komen dan subscribe berada. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye berada. Bye bye. Mantap jiwa.